Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan asrama haji Pondok Gede Jakarta. Peninjauan sebagai antisipasi peningkatan kebutuhan penampungan pasien COVID-19. Pemerintah menyiapkan 900 tempat tidur isolasi, 50 ruang ICU, dan 40 unit HCU di asrama haji Pondok Gede. Fasilitas isolasi pasien COVID-19 disiapkan oleh Kementerian PUPR dan diharapkan bisa digunakan dalam 2 hari ke depan. Meninjau persiapan asrama Wisma Haji di Pondok Gede untuk kita siapkan menjadi rumah sakit bagi penanganan COVID yang ini kita siapkan untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran COVID yang ada di Jakarta.